musim banjir, dia boleh pergi umrah. Ini ke orang nak jadi pemimpin? Timbalan Presiden PAS. Saudara. Timbalan Presiden PAS. Ya, Presiden PAS pernah saudara tengok dia pergi mengharung air banjir sewaktu banjir. Pergi mana-mana negeri bantu, pernah tengok haji-haji pergi. Ya, dia tak sihat, dia tak sakit tapi jawatan ambil. Ini masalah dia. Ya. Dia tahu. Sebulan sekali, beberapa bulan beberapa kali pergi haji yang ulang alik-alik tapi jawatan nak. Jawatan nak. Gaji nak. Tapi kalau dia mengajar di masjid-masjid, tahu pula dia tu. Kan? Kalau dia mengajar, oh kita jadi imam ni kalau kita rasa tak sihat, letaklah jawatan. Dah tua-tua, datang masjid, kejap datang, kejap tak datang. Ada masa datang masjid, ada masa tak datang, lebih baik tak jawatan lah, menyusahkan jemaah. Ini kalau dia mengajar, pandai dia. Ya? Imam untuk imam yang tak sihat, jangan pegang jawatan. Jangan ambil amanah itu. Kerana kamu uzur. Bagi pada orang yang sihat. Ini diajar kita. Ya. Tu imam-imam yang kerap tak, waktu sembahyang tak boleh datang berjemaah ke surau atau masjid kerana keuzuran, eloklah letak jawatan. Ini yang selalu disebut oleh Ustaz Pah ni. Dia suruh imam-imam tak jawatan. Tapi kalau presiden dia berapa kali ponteng parlimen kerana uzur, ya, di antara ahli parlimen yang paling, saya rasa kalau ranking pertama lah kot, yang paling ponteng, yang boleh katakan ponteng, tak datang kehadiran, boleh semak oleh parlimen, Allah jadi. Ya? Orang macam ni sepatutnya nanti tak boleh pergi dah. Ya? Kalau tu imam tu pun yang demam, selalu demam, tak boleh datang, itu pun dikatakan tidak bolehlah jadi imam. Ya? Menyusahkan makmum. Apatah lagi kamu wakil rakyat, ahli parlimen. Ya? Tapi ambil. Ponteng-ponteng pun. Teruslah pergi ambil ijatan Elon ahli parlimen. Jadi duta pun, duta khas. Sembang bukan main, nak bawa pelabur-pelabur. Saya tahu lah pelabur mana yang dia bawa. Ha? Saya bawa pelabur pendidikan lah, dari segi pendidikan lah, sains, teknologi dari negara Arab bawa ke Malaysia. Cakap dia satu pun dia telah senaraikan. Senaraikan satu cukup lah, mana pelabur yang bawa Malaysia. Apatah lagi nak bawa ke Terengganu. Tak ada. Yang kita tahu sekarang pelabur semua lagi ke Indonesia. Semua lagi ke Indonesia. Ya, mana masuk Malaysia? Ya. Dia malah dia tahu kerja dia bukan kerja pelabur. Ini bukan kerja Haji Hadi. Tapi dia sendiri bercakap. Dia sebagai duta, dia kata, oh, untuk menyatukan umat Islam di negeri-negeri luar. Saya juga bawa pelaburan masuk. Satu syarikat pun dia telah sebut yang dia bawa masuk ke dalam Malaysia. Temberang. Kenapa? Kerana nak menyembunyikan kelemahan dia. Ya. Mengatakan dia ni duta, duta khas yang membuat kerja konon-kononnya. Sebut negara mana yang dia pergi buat lawatan. Ataupun mana persidangan, ya, di negara Islam yang Haji-Hadi bawa nama Malaysia. Ya, tak ada. Tak ada. Tapi jawatan ambil. Kerja tak jalan. Ya, parlimen ponteng. Ini. Sebab itu PAS sekarang ini tidak lagi di